Hello, hello, 大家好，我是 Terence. Hello, hello, saya Terence. Untuk hari ini kita ada Volkswagen Tiguan Allspace yang alai punya packaging. Okay, so untuk this one, dia punya coming 2020. Customer dia beli semasa 2020 November baru dia beli. So, standard punya warranty untuk Volkswagen all the time dia kasih 5 tahun punya. Okay, so untuk this unit dia sampai 2025 November. Okay, last service punya mileage 26,000. Okay, service bulan September. Okay, this year lah. Sekarang punya mileage 29,000. You boleh guna lagi extra 12,000 baru balik service center untuk buat service. Sebab Audi dengan Volkswagen sama, dia punya service interval every 15,000 punya. Okay, untuk coming soon punya services lah, bila you balik Volkswagen Center untuk service, dia percuma juga sebab untuk this unit dia dapat free service punya packaging lah. So untuk this one, Allspace dia 7-seater punya. Okay, dia 7-seater punya. Kalau you nampak dari tepi ya, kalau depan belakang sama tapi dari tepi ya, dia panjang sikit punya. Okay, dia lagi panjang punya sebab dia ada satu version lagi, dia 5-seater punya. Untuk 5-seater itu, dia dari tepi dia pendek sikit punya. Okay. Untuk this unit, align punya packaging, you dapat dia punya accessory semua align punya lah. Untuk body kit, align. Okay, dia punya rim 90 inches align. Untuk dia punya side mirror yang warna grey colour ini ya, silver colour ini ya, dia bukan wrap lah, dia original align punya packaging memang datang grey colour punya. Okay, kalau untuk dalam macam steering align punya, dia punya seat pun align punya, dengan dalam punya accessory agak penuh jugalah. Kalau macam ni tengok head unit sekarang sudah boleh pakai Android Auto dengan Apple CarPlay. Okay, dengan dia punya meter pun dah jadi full digital punya meter. Okay, dia punya display punya meter itu full digital punya. Okay, power boot ke semua dia ada lah, kamera semua dia ada juga. So untuk yang in this one, this unit dah, dia special sikit sebab untuk customer dia ada add-on dine audio punya surround system. Okay, itu add-on punya. Okay, so untuk 2.0 punya align, dia guna 2.0 turbo punya engine. Okay, original sudah 220 horsepower, agak cepat juga sebab dia 0-100 6.7 second saja. Okay, lagi satu kebaikan dia, untuk yang 2.0 punya dia guna 4 motion punya, 4 roda dia jalan juga. Okay, sebab kalau yang Allspace 1.4 itu dia jalan depan saja, dia jalan depan itu dia front wheel drive. Sama macam kalau Golf GTI, kalau macam Golf GTI kalau you remap terlalu cepat, okay, front view ah, Golf GTI sama juga dia guna front view punya, dia punya front view akan spin lah. Okay, tengok kalau macam Golf R itu dia sama juga guna this technology, kita panggil 4 motion, sama dengan this unit 4 motion juga, 4 roda dia jalan punya. Okay, yang ini kalau you cepat pun dia punya roda dia tidak akan spin lah. Ini lagi selamat sikit, lagi safety sikit, especially dalam hujan. Okay, so untuk belakang ini 7-seater, tapi untuk saya rasa dia 5+2 lah. Okay, belakang itu dia macam sometimes emergency ya, boleh duduk dua orang itu, untuk short trip boleh lah. Okay, kalau turun, sudah turun lah, dia punya itu belakang punya seat 2 yang kecil itu sudah turun, dia punya belakang punya safe space sangat besar lah, ada 700 liter. Okay, so bagus jugalah sebab dia punya simpan punya barang dia lagi banyak lah. Dia punya panjang-panjang punya barang semua boleh masuk punya. Okay, kalau tak cukup lagi second row ah, untuk yang second row itu dia boleh turun lagi punya, so lagi banyak barang boleh simpan lah. Okay, so untuk this unit dia datang sekali dengan DCC punya, kita panggil Dynamic Chassis Control. Okay, ini yang paling penting untuk SUV yang kereta yang suka dengan owner sekali, sebab untuk owner sometimes dia orang nak bawa cepat, satu orang dia nak bawa cepat dia boleh set to sport mode. Okay, untuk sport mode dia punya exhaust akan jadi keras, so ini macam yang tinggi punya hot hatch lah, hot hatch yang tinggi. Okay, corner ke semua pun dia jadi keras, tapi sometimes kalau you bawa family, you boleh set to comfort, untuk dia punya exhaust dia akan jadi lembut balik. Okay, dia akan jadi lembut balik, so bila you bawa family dia lagi comfortable lah. Bila you over itu bump pun atau dia punya lubang pun dia tak begitu keras. Okay, so hari ini kita sampai sini saja. Ada apa-apa boleh call Terence lagi. Okay, cantiklah dia punya lampu. Okay, thank you, bye bye. Thank you.
Thank you.